Menurut saya perkawinan sejenis ya setuju-setuju aja. Selama orang tuanya setuju, kenapa tidak? Ya enggak? Dan perangkat hukum harus yang kuat. Instrumen hukum kalau di Indonesia sudah kuat ya, terserah yang menikah dia, yang dosa-dosa dia, diurusan dengan dia, dengan Tuhannya. Kita tidak perlu menjadi Tuhan untuk orang lain. Siapa yang bilang sejenis tidak bisa menghasilkan keturunan? Iya enggak? Banyak sekali. Kalau di luar bisa nyewa rahim ya, maaf ya. Kalau di Indonesia mungkin belum bisa. Kita berpikir ke depan. Suatu saat nanti ada akan penyewaan rahim buat kaum. Suatu saat nanti ada akan penyewaan rahim buat kaum gay untuk menghasilkan anak. Dan kita berpikir visi untuk 50 tahun ke depan. Ya. Incest. Maka ini yang sedang diperjuangkan di Jerman. Mereka memperjuangkan sudah jebol LGBT, lesbi, gay, biseksual, transgender. Sekarang yang mau diperjuangkan mereka membolehkan incest. Semua yang dilakukan monyet mau mereka loloskan. Ternyata LGBT itu beberapa puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu sudah dilakukan oleh monyet. Monyet-monyet itu ternyata ada yang homo. Jadi kalau ada orang mau memberi penghargaan untuk homo, maka monyetlah yang lebih layak mendapatkannya. Monyet melakukan incest, Amerika pun mau juga melakukan itu. Maka hukuman bagi si bapak ini adalah ditanam badannya sampai sepinggang, dilempar batu sampai mati.